Lu sama dia Yaudah, pas lagi ketemuan juga gak ngomong sama sekali? kita yang Stanley. Dah. Oh, siapa Stanley gitu doang? Yang waktu itu rambut lu kepo ditemuin? banget kayak sensus. Enggak, rambut lu juga waktu itu ketemu dia, Dia bilang bukan gitu mirip ya? Vito, katanya gitu. Mirip Vito. Cuma kan dia gak tahu tato gue yang kayak gini. Karena waktu itu gue selalu pakai jas. Gimana Fad kabarnya? Oh iya. Ini mereka lagi mau ganti baju, gue tetap nunggu tempat yang sama. Nanti abis mereka datang ke sini, gue tanya ke sana. Mereka pakai baju hijau. Pakai baju hijau. Barang anak hijau-hijau kah? Gue kurang tahu kayaknya, tapi JJ anak hijau-hijau deh. JJ anak hijau-hijau. Mereka kan temanan kan? Eh, gue peringat. JJ itu adiknya ketua anak hijau-hijau. Gue peringatkan ya, kalau ijo-ijo ikut campur dengan gua permasalahan, gue abrak-abrik itu ijo-ijo. Sana, senjata nanti masukin ke apa namanya? Bang. Senjata masukin ke apa namanya? Ke motor. Nah, kita bakal buat steril di situ. Gue nggak pengen lihat mati-matian di situ ya. Nih gue OTW nih. Nah, lo tau nggak dia kenapa ngomong di situ? Biar ada kepercayaan buat mereka. Iya ya, betul. Kayak gitu. Aku tengok lah, nanti aku kasih bensin. Kalau mau kasih dari sekarang, Jun. Masa kan? Kering, Pao. Jangan, Cok. Emang iya bisa kering ya? Oh, atau enggak gini. Bentar. Gua kasih jalanan kalau dia kabur. Pokoknya lu bawa aja bensin. Itu anak ke dalam sana. Nih gua bentar lagi mau nyampe kok ini. Slow aja. Satu. Lu ada bensin enggak? Bensin lebih enggak? Enggak ada. Enggak ada bensin habis lebih. Entar. Habis nih. Si Zezenya sendiri apa gimana kok? Jangan nembak, Cok. Aku gini. Tertembak. Kok aku kayak denger ada suara ngelontarin tembakan ya? Iya, ada penembakan ya? Yeah. Ini kram. Lihat sekitar ya, yang lain lihat sekitar. Nih. Oke, si Priska jatuh dari motor. Itu nih, info ada satu GS di luar ya. Dua orang. Oke, info GS di luar lagi roaming ya. Ini ada gua baju hijau roaming nih. Okay. Ada tembakan siapa itu? Ada penembakan, Cuk. Kram. Siapa itu? Enggak tahu. Kram kali. Agak kram enggak tuh. Bodoh. Bang, gini deh. Ini ZZ. Enggak, gini Bang. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, senjata api masukin semua ke dalam motor. Gua periksa satu-satu motornya. Masukin semua, Bang. Yang kuning masukin ke motor GS kalian, gua nanti cek semuanya. Nih, Bang, ada senjata kah? Gua mau. Didorong dulu gini tuh. Sukin kaki. Nah ini. Deh. Gak bisa mau, gila. Ah bang, senjata gak bisa dimasukin bang. Gak bisa? Gak bisa. Lu pakai senjata apa dah? Ah iya gak bisa bang, gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Stanley. Gak bisa. Dia bawa ini, elang. Boleh nggak sih? Bapak deh gini deh, gue minta kalian tuh jujur lah, jangan ada, maksudnya gue sportif lah ya, soalnya di sini nih gue nggak pengen ada timah-timahan di sini. Ini soalnya lu pada udah ganggu bisnis gue nggak terima. Nah sekarang kita ke dalam, kalau ada yang timah-timahan asli, lu pada gue incer sampai kalian mampus, paham lu pada? Karena anak-anak gue bukan cuma segini doang, oke? Ya siap. Yaudah kita ke dalam deh. Ya masuk. Gue incar nih orang. Enggak di sini aja. Nah, anak kuning di sana, anak hijau di sini. Santai, kita chill aja di sini. Sekarang gue pengen tahu kenapa kalian ada masalah, kenapa kalian sampai clash di jalan nggak jelas, sampai lu pada sampai ketemu anak-anak gue.
lu tanyain ini siapa ini siapa, dan lu bilang lu nyari Zeze. Ini sekarang gua bawain Zeze depan mata lu. Bobby coba sampai sama gua, lu gimana? Bentar, lu gua tanya, lu siapa ngikut-ngikut ya, urusan gua, urusan gua sama dia. Lu ngapain nyentuh anak-anak gua kemarin? Kemarin lu ada berhentiin Titan. Ya. Pakai baju tidur. Bro, namanya semua urusan jalanan, ya urusan jalanan. Gua bawa, gua udah bawain lu si Zeze. Paham lu? Lu enggak ada hak untuk bicara di sini. Kalau emang lu mau bicara lagi, lu niatnya udah enggak baik. Sekarang lu omongin apa yang lu mau bilang ke Zeze. Gua enggak suka dia karena dia udah ngepalain keluarga gua, 3 orang, dan gua bakal balas kepala. Oke, gua jelasin kenapa itu bisa gua ngepalain 3 orang. Si Vito Bobby, atau yang sama gua kemarin seberang jauh banget. Itu enggak kuat tembak di kepala. Orang masuk dan sama Romin kelihatan dari sini. Kita semua open. Karena kita open. Ya. Ya di sana sudah perang. Dan teman-teman gua enggak ada niatan untuk bisa cover teman-teman lu pada. Aman-aman, aku cover. Gua itu suatu kesalahan. Atau kesalahan dari perang. Karena kalau lu sudah berani ikut perang, lu sudah semua pasti udah siap di mana lu kepala, di mana lu koma, dan di mana lu mati. Tapi kenapa lu harus open fire? Kenapa lu karena harus menurut, nembak teman gua? Karena menurut gua cuma ngasih pelajaran ke Vito doang udah. Pelajaran lu bilang? Ya, biar dia ngerti. Teman gua Vito pun itu ngasih pelajaran enggak sampai ngebuat teman gua pingsan, apalagi sampai teman-teman gua lupa ingatan. Biar lu pada ngerti di sini, yang nodong gua kemarin di pelabuhan itu biar ngerti arti dari sebuah senjata itu apa. Kalau dia benar-benar sudah nodong ke gua, berarti itu pengen clash sama gua di jembatan hijau. Lihat, itu ngomong aja bang, lu dengerin aja cara pembicaraan dia bang. Lo bang, jadi gini bang, dia nodong gua di pelabuhan. Enggak. Kayaknya itu tangannya si Jose. Berarti dia di situ. Di jembatan hijau dua orang ya itu. Dia udah ngehargain gua di situ. Oke. Kalau misalnya nggak menghargai itu bukan urusan gue. Cuman gue pengen kalian tuh selesaikan urusan kalian di sini. Karena gue nggak pengen. Gue udah nyari dia di jalanan. Kagak ada batang hidungnya sama sekali. Terus kalau lu udah ketemu, nih lu udah ketemu sama aja nih. Depan mata lu nih. Apa? Apa yang mulai lakuin? Ya gue bakal palain dia lah bang. Palain dia. Iyalah, gue bakal palain dia. Gila, keluarga gue dipaling 3 kali sampai gue itu ngingetnya sulit banget, bang. Lu palain dia di sini, masih ada anak-anak dia di luar tuh yang bakal sikat lu pada. Karena yang gue tahu, Stanley, lu cuma bawa mereka berdua kan, nggak ada yang lain kan yang ikut. Nah, teman-teman gue di sini di depan itu nggak bakal ngapa-ngapain kalau emang di dalam sini nggak ada kejadian. Dan gue nggak pengen juga urusan-urusan setiap ada urusan di kota itu berakhir dengan timah panas. Gue gak pengen. Bang, gue pun juga gak kayak gitu bang orangnya bang. Tapi munculnya lah dia lah, dan tindakan lah dia lah yang bikin gue gak suka. Oke. Sekarang gue tanyain, lu temennya, kalau misalkan lu dari keluarga, salah satu dari keluarga lu dipalain, apa lu terima? Terima gak? Ya jelas gak terima bang. Sekarang gini bang, keluarga lu bang digituin bang, dikepalain bang, sampai susah banget ngingetinnya. Lu terima gak bang? Kagak terima kan bang? Jujur nih, keluarga gua lu pada waktu itu udah stopin Titan aja. Gua tuh udah gak terima di situ. Lu pada ngapain gangguin anak gua gitu? Bang, kalau nyetopin bukan berarti untuk ngebegal ataupun pengen ngepalain orang ataupun pengen ngebunuh bang. Gua tahu kemarin gua perang sama polisi ya, gua perang sama polisi, anak-anak gua yang nggak ikut aja juga terkena imbasnya gitu, sampai dicari polisi segala macam. Itu masih polisi, apalagi lu pada nih penjahat ya. Memang sekarang masih nyari-nyari doang, tapi kita nggak tahu nanti apa lu kepalain mereka. Ya gua jelas bang, kalau misalkan ketemu dia pasti gua kepalain bang, karena gua nggak sudi bang dari keluarga gua. Oke, lu gak sudi di sini, tapi teman-teman gua nggak sudi juga. Gua dijebak dengan cara kayak gitu. Yang dengan dasarnya pengen ngobrol. Mereka lagi ngobrol di dalam. Bro, lu tahu kan gimana caranya mancing orang biar percaya? Ya gua tahu lah, lu pasti sama pikir sama gua. Lu mundur. Gua di sini. Bang, dia bang kagak bisa banget dijaga, bang. Masalahnya. Gua di sini orang yang terpoin. Kalau dia emang pengen ngobrol masalah tentang gua ngobrol. Gua bakalan datengin segede apapun masalah itu. Gua enggak kuning-kuning.
ini mohon maaf ini kuning-kuning ya, gue gak peduli lu mau emosi apa sama ini orang, gue gak peduli ya. Cuman gue gak pengen anak-anak manapun ngeganggu usaha gue. Maksudnya tuh ya memang lu belum tahu nih usaha gue apaan, cuman dari gerak-gerik lu pada aja udah meresahkan gue gitu. Karena ya pokoknya gue gak bisa bilang banyak, cuman lu pada tuh udah ganggu kerjaan gue. Udah ya membuat gue tuh ada yang naik lah ke kita. Oke, gue sekarang mau pengen jumpain lu pada biar masalahnya kelar. Tapi kalau emang niat lu pada gak ada kelar masalah ya, malah untuk malah-malahin, lu boleh lakuin, tapi ya, lu bakal siap-siap bakal gue cari sampai mampus. Asik ya. Terus bang, kalau misalkan gue gak bakal ngelawan lu gimana? Gue tanya. Lu bukan cuma ngelawan gue, depan mata lu sekarang ini anak hijau ini mungkin bakal nyari lu juga gitu. Gue gak takut bang sama ini orang bang, karena gue ya, udah emosi tingkat dewa nih bang. Lu gak usah takut sama mereka, lu takut sama gue. Gak perlu juga takut sama lu, ngapain? Gue yang punya urusan sini, gak penting gue dipertemukan kayak gini bang. Gue gak tau siapa gue boy. Lu gak tau siapa, lu gak tau lu lagi berteman sama siapa boy. Kalau misalnya gue gak ada habis lu asli. Lu enak emang, free banget lu di jalanan. Gue pantau terus dari balik layar. Cuma kalau udah merasakan sampai ya bisnis-bisnis gue tersentuh, gue udah gak bisa tinggal diam. Gue bakal cabut, gue bakal langsung nyari lu pada. Ya terus intinya lu mempertemukan gue sama dia untuk apa, gue tanya? Ya untuk nyelesain ini baik-baik. Baik-baik? Baik-baik bang kayak gini? Di depan apa? Mana ada baik-baik kayak gini bang, gue gak bisa terima. Gini, waktu di depan RS aja Yan, posisi di mana ya? 3 detik cuman buat tanyain, lu mau minta maaf atau pengen perang? Gua di situ harus ngomong dulu ke keluarga gua. Gua harus ngomong masalah ini ke keluarga gua. Kalau emang gua disuruh minta maaf, ya gua bakal minta maaf. Tapi harga diri gua di situ diinjek, di mana lu ngasih gua waktu 3 detik. Harga diri lu diinjek. Iya. Iya, berarti lu bukan cowok, bro. Mereka roaming terus ya. Kalau lu ngasih gua waktu 1 hari buat ngobrol sama keluarga gua, ya gua bakal ngelakuin apapun demi keluarga gua apa. Tapi lu di sini kasih gua waktu cuma 3 detik dan pilihannya cuma 2. Sekarang apa atau perang? Sekarang gini, bang. Kalau gua mau nyangepalin dia, apa urusan lu? Info yang roaming GS1 cuman dia sendiri ya. Temennya udah turun atau di mana? Iya, udah apa? Turun. Enggak, mereka udah masuk ke daerah kita. Gua sama lawan, yang penting gua cuma bisa jamin lu tuh enggak bakal tenang di kota. Apapun yang ada di balik kuning-kuning ini bakal gua ratain. Tahu posisiku lu, kan? Masih nakal-nakal di kota. Di mana tuh? Aku di semak semak. Ya lu nodong gua pun ya. Nodong gua pun gua bisa ratain lu semua di sini. Lu tahu posisi yakin. Gua enggak? Yakin gua. Coba aja. Kenapa gua enggak bisa yakin? Lu nodong pun ya ke gua. Gua pun enggak bakal takut sama lu. Yang atapnya bulat. Sepede itu. Oke, iya. Kayak ini aku tahu. Karena gua udah emosi, Bang. Gua mati, temen gua mati juga. Oke, di copy. Gimana nih, Bang Klasis? Tangga yang digentong tempat lu kayak kurang jelas tangganya. Gua ngeliat mana orang yang mau damai, mana yang enggak sih? Karena gua di sini datang cuman buat lu, Bang Klasius. Iya. Yeah. Stanley, lu tahu kan tau harus yang mana kita sikat? Sekarang lu pada nunduk dah. Jongkok lu pada. Urusan apa? Jongkok lu pada. Stanley. Lu yakin? Lu pada ya. Udah mulai ngeyel-ngeyel gini, gue gak demen nih ya. Yakin lo? Pala-pala lu pada nih. Gue izin ya. Makan dulu ya. Iya, makan. Lanjut ya. Udah keluar dari lokasi. Yakin lo? Hah? Yakin lo mau yakin, ngebunuh gue berdua di sini lo? Lo berempat gue cari lo dari ujung ke ujung ya. Hati-hati di jembatan tempat coba, aku kirim lokasi itu ada. Lu sampai ngebunuh gue di sini. Lu berempat gue cari dari ujung ke ujung. Gimana gue mau bunuh lu, orang gue temen lu, sekarang lu jongkok dulu. JJ temen lu jongkok berdua lu. Oke. Jongkok. Lu jongkok. Berdua. Lu jongkok ya, berdua. Bertambah ya. Lu radio kelihatan gue palain langsung. Kelihatan lu radio gerak-gerak. Ini udah ini yang ini udah enggak kooperatif. Gua kelihatan. Datang. Udah open ya? Open kok? Cabut. Open.
siap-siap ya, Chat. Di luar banyak ya. Tantan. Berapa orang? Oh, banyak, banyak. Aku ngelihat enam iya. orang. Nah, orang. Ya. Yang atas sikat aja, yang atas sikat aja dulu. Yang atas sikat aja dulu. Kami pengen keluar, sikat dulu. Rehan tahan dulu. Ini di kita banyak masih nahan. Tahan yang atas, cari sekeliling. Iya, gua lihat. Lu ada bensin enggak, Vito? Sejauh ini belum ada yang masuk ke area kita ya. Ada nembak di atas. Di atas. Ini yang nembak di bawah. Vito. Enggak ah. Lu ada bensin enggak? Enggak ada. Tadi yang ada siapa dia, kan? Mereka lagi roaming itu. Ayah, masuk aja kalian. Ya. Mau masuk kah? Enggak. Masuk gua aman enggak nih? Kalau keluar aman. Mereka jauh. Kalau keluar aman. Nih, aku di luar. Aman kalau keluar aman. Keluar aman, yakin? Aman. Mereka lagi muter-muter doang ini di jalan raya. Masih ada yang roaming enggak? Kalau enggak ada yang roaming aku keluar nih. Soalnya masih, dari tadi dapat kita banyak banget. Sini, Fit. Sini aja. Itu dong, kira-kira ada berapa mereka tuh? Awas, arah tangga naik ya. Ada 3 GS, itu full semua. Berarti 6 orang. Awas, tangga naik. 6 orang? Kurang lebih 8. Ada yang naik di mana? Atas kita siapa nih? Gak tau. Kita kejar aja. Di atas gedung siapa? Itu yang naik siapa? Jangan lari-larian. Info, di depan gedung K itu ada 1 orang tuh. Aku lihat tadi dia naik. Enggak, itu aku baju kuning kan? Itu aku. Ijo. Ini nih yang arah masuk pisan, yang arah masuk itu satu gentong yang di depan tuh. Bentar, ini. Pokoknya... suara siapa tuh? Tadi kita ya. Ini posisi aku itu di dekat aman sih. Di atas gedung yang tadi, di atas gedung yang di dalam gudang. Bentar, gua mau ke dalam. Gua pengen gorok aja kepalanya atau gimana ya? Udah enggak usah lah ya. Biar dia cari gua lagi. Enggak bakal ingat ya kepala kok. Iya. 921 kayaknya ada orang itu. Tuh lari-larian tuh di kanan tuh, 2 orang. Brian, kau di mana Brian? Di atas mana? Di atas gedung, gudang tadi. Kanan gedung, gedung enggak tuh. Ada 2 orang. Gua lihat info ijo-ijo ada di bawah jembatannya. Siap semuanya. Entar. Di atas gudang enggak ada ya? Di atas tempat yang tadi enggak ada ya? Di atas gudang ada, Bang. Atas gudang aku. Enggak, di atas gudang itu temennya mereka enggak ada ya? Enggak ada. Ada dari sebelah kanan di bawah jembatan, lari-larian berdua. Oke, GS satu masuk. Di tempat area. Kita naro GS. Ini nih, Vito, sini Vito. Ada yang diras, Cok. Kita diras, Cok. Mana? Kita diras nih, aku sini. Bisa cover. Yang dia di atas bisa nih. Gini. Dua anak hijau udah masuk. Dua anak hijau udah masuk. Di bulatan yang berjajar itu. Yang atas cover lah. Iya. Yang atas cover. Udah hit. Iya. Tarik Ian. Ada. Tahan aja. Dia narik. Di luar masih banyak banget ini yang roaming ya, motor. Pokoknya yang atas lihat aja. Udah gue bilang nih ya, anak hijau-hijau udah clash berarti ya. Pick terus. Awas, Ian, jangan dilawan kau pakai Tetman. Ya. Nanti jembatan di mana sih? Di depan ini tukeran. Rehan, kau bisa lihat info enggak? Itu arah tembakan di mana? Di bulatan. Ini kita kalau habisin mereka, kita dapat 2 poin, Jun. Bulatan 2 yang ada 5 kembar itu. Bentar, sini. Iya, lu mau muter enggak? Enggak, sini bentar. Apa? Ini kan ada hijau-hijau, Jun. Cari si Mehmet sekalian. Dapat kan kita pala dia, dapat kita senjata dari ini. Iya. Ada anak hijau naik lagi. Berarti kayaknya ada 3 deh di atas tuh. Ini tuh intinya satu jalan ya? Iya, satu jalan. Terus yang atas pick aja. Sabar, kita main sabar sini. Mana mereka nih? Lu mau muter enggak? Coba muter. Enggak bisa, enggak bisa. Belakang ini dari laut. Mereka rame ya. Oh, laut ya. Di jembatan hijau rame. Ya, ada di jembatan hijau ya. Ding. Dia ini di atas tempat Brian ya. Oh, hijau udah masuk. Ya, di atas gitu aku. Oke. Fotka mana, Pak? Aman enggak, Fotka?
Aman. Emat peluru. Emat peluru ingat. Aman. Aku 921 aman. Oke. Jun. Pokoknya atas. Atas harus cover yang baik. Saya. Ada yang naik kita, Titan ya ini. Jalan kita udah dikepung semua ini. Udah jangan mereka takut. Tetap luar. Tenang, kita di kiri masih ada jalan tuh. Masih ada bisa jalan. Gue sebenarnya bisa cabut sih pakai GS. Jangan. Fit, gue bisa cabut Fit. Kita ke sono Fit. Jangan cabut lah, kita kepung. Enggak, kalau misalkan mau cabut, gue tahu jalannya pakai GS. Ya terus yang di atas ke mana? Enggak, kalau yang di bawah. Hati-hati, Bro. Iya. Ini mau cabut kah? Rehan, di kita banyak banget Rehan. Lu jagain dulu ya. Bentar. Gua dalam mana? Di semak-semak mau di jalan masuk. Koordinat. Oke, ngomporan dulu ya, Kai, kalau ada apa, Kai. Oke. Empat motor di depan. Jun, mau kabur Kak Jun? Kita putar nanti, Jun. Kalau kalian kabur banyak, Pak. Nanti dulu, bentar. Posisi lu belum diketahui kan? Belum. Tadi Fit, di samping lu taro di depan aja yang tadi. Rame, depan yang tadi. Hati-hati, yang tadi, belakang, yang tadi. Hati-hati di belakang. Yang tadi. Semak-semak lima orang aja. Sini, ini tadi sini. Bentar. Lu di sini. Ini lu di depan yang tadi, Fit. Depan yang tadi, Fit. Oh, nanti gua bawa ke situ. Bawa lu. Jalan mana Jalal? Aku di dalam, aku di dalam. Oke, tahan dulu di luar masih di. Bentar, tenang aja. Kita enggak bodoh. Santai, lu lihat nanti pertunjukannya dimulai. Saat nanti gua bilang keluar ya. Itu keluar tuh maksudnya gimana tuh? Jelaskan lagi tuh, coba. Gak bisa, keluar sembarangan tuh gak bisa. Kayak tahu dong, itu amanin. Halo. Lu jagain pintu. Putih-putih siap. Ya, gimana? Wah, ada bantuan putih-putih. Lu ya, mau ada bawa uang gak? Putih-putih. Oh, gak ada bantuan Yamaguchi. Lu bawa uang cepetan, lu kesini di koordinat 9023. Gua Sherlock, lu bunuh ijo-ijo sama orang putih, gua kasih 2 juta. Oke? Gimana cepat. Lu bunuh terus orang ijo-ijo sama putih karena dia udah main kotor sama gua. Lu bisnis sama gua sekarang, lu gua kasih duit 2 juta, lu bantai semua orang yang ada di sini. Ada itu tahu, nanti gua kasih 3 juta. Ya? Okay. Deal? Gua perangin mereka gitu. Perangin mereka ijo-ijo sama putih-putih sama Gucci. Lu temenan sama bareng gua. Bareng sama gua. Oke? Okay? Ya udah, 9023 anak-anak Ryan di sini semua, oke? Okay? Itu kita datang sana langsung open apa gimana? Langsung open. Oke. Kita mau minta backup ke yang lain. 9023 gua Sherlock sekarang. Oke. Oke. Siapa? Enggak ada orang. Ada. Kita punya aliansi satu yang paling kuat, gitu. Black. Kita di dalam berempat ini, Boy. Santai. Si Black. Bocor. Ada. Jembatan dia. 70 13 2E 79 F 63 84 914 D 10 and 96 BA 0 8 4 6 joined your channel code. Hopefully on the server. Black, OTW ke sini. Udah gue bayar, jadi saat dia nanti udah masuk, langsung kita kejar semua, oke? Okay? Halo? Masuk. Intinya Black, udah gue bayar, jadi nanti saat dia nanti masuk semua open fire, kita langsung keluar aja.
bantai hijau-hijau sama putih-putih. Oke. Eh, pastiin dia nggak nembak gue ya. Anak udah, udah kupatiin. Kasih tau. Gue sama si ini baju Dilan soalnya. Black, lu bisa cepetan sedikit gak? Ada orang yang baru prepare. Oke, pokoknya ada baju Dilan dua orang itu jangan lu tembak sama kuning. Wah, ada heli polisi, cok. Oke. IMS masuk anjir. Oke. Gue di pojokan pokoknya, oke? Okay? Eh jangan ditembakin IMS. Enggak, itu pokoknya kalau lu lu ketemu anak hijau-hijau sama putih-putih lu bantai. Lu pakai baju apa? Lu pakai baju hitam aja enggak apa-apa. Kecuali baju Dilan. Oke. Pakai baju apa? Ya? Lu gue pakai baju kuning. Enggak, lu pakai baju kuning, baju kuning. Oke. Ada Dilan dua orang kita. Sama Dilan dua orang. Oke, Black, gue tunggu kehadiran lu di sini. Eh, lu bareng sama gue. Lu maju dulu, 1 2 3. Sabar. Eh, kalian di mana? Di mana? Aku di atas. Tahan dulu, Jun. Ada di heli EMS. Bentar, lu kalau misalnya terjebak sama gue, lu ikut sama gue, oke? Okay? Lu ikut sama gue naik motor, oke? Okay? Belakang mana tuh? Ya kan di belakang. Di belakang mana, woi? Tembakin dari belakang. Turun-turun aja, turun-turun. Turun aja kau. Sana aku. Hati-hati, Jun. Turun. Pingsan aku, cok. Aku nggak ada armor. Korban udah nggak, Jun? Dari cerobong itu, cerobong. Orangnya di cerobong itu. Eh, cari dong yang di atas ada itu atas cerobong. Info di atas. Atas cerobong, atas cerobong ya. Atas cerobong. Kalian ada, ya benar-benar ada. Iya, iya. Kenapa? Koordinat ada enggak? Koordinat. Kenapa? Gabungin radio aja, Jun. Bentar. Gabungin radio aja, Jun. Iya, bentar. Eh, itu dekat sikit. Kayak di atas, guys. Weh, cover cok, yang di atas, yang di bawah cover. Ayo, Kai, maju, Kai. Don satu. Tarik masuk, Jun. Tarik. Di aku, don dua. Wis. Tarik. Ayo, lahan, cok, lahan. Di atas don dua itu ya, harusnya. Di atas don dua. Yang don Kaiser ada nggak? Apa yang lainnya? Tolong coveran, aku dirat. Eh, kita cover. Kita berada di dalam. Bisa yurin kita dari atasnya. Sabar, naik motor sama gue. Itu ada yang naik. Di atas genteng. Itu ada yang di jalan itu. Aman. Itu polisi. Wis, lu pasti aman kan? Aman semua enggak? Aman. Ada anak hijau-hijau di tabung atas itu. 926 ada ya? 926. Iya. Kaiser down enggak? Kaiser down enggak? Vito lu sama siapa Vito? Vito, hati-hati Vito. Vito hati-hati. Info ada polisi ya di jalan. Iya. Ada polisi yang datang. Fit, hati-hati kepala gua. Siapa? Di atas itu yang bulatan yang besar itu siapa? Masuk aja, Jun, sumpah, Jun, percaya.
Masuk Jun, resiko. Cover gua fit, cover gua fit. His music is saying f*** you to the audience, but in a really beautiful way. It's like f*** you, I love you, now let me play you some beautiful music, you know. So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yeah, the wonderful thing about that is that